Okay, sorry. Tadi kita ada masalah line sikit. So, dia terstop dekat situ tadi. Before this pun ada sama juga masalah line. Line tak clear. Okay. Ni saya nak tunjuk awak yang tadi tu. Kalau pasang stroller tu, dia dah terpasang kat tepi ni tau. Dia pasang belah sini dulu. And then baru masukkan dekat merah ni. Lepas tu, klikkan dia. Klikkan dia. Yang Jojo stroller ni. You guys klikkan dia. Nanti dia akan jadi macam ni. Okay. Dia akan jadi macam ni lah. Yang tadi tu dia akan klik, akan jadi macam ni. And then korang masukkan yang ni, masukkan sini dekat bahagian sini. Dia ada tempat masuk tu, korang masukkan kat bahagian sini. Dia klik bahagian sini. And then korang masukkan dia dekat bahagian sini juga. Dia ada kiri dengan kanan. Sorry, kiri dengan kanan dia. Dia akan jadi macam ni. So dia dah terbaring macam ni. Okay, dekat bawah ni ada tempat macam ni. Dia punya pelakat tau. So korang masukkan ni, ada lubang dia. Lubang dia korang masukkan kat bawah ni. Tarik dia. Tarik dia. Ini bersama. Masukkan. Dan korang tarik dia. Tarik kat bawah ni. So lekatkan dia. Make sure kena kemas dan ketat lah untuk lekatkan dia. So supaya dia tak terbuka. Okay. And then yang belah sini pula, lekatkan dia, gulung kat sini. Lekatkan dia. Kena lekatkan dia. Kena ketat juga. Sini pun sama. Ini adalah ni masuk kat tengah dia. Masuk kat tengah dia. Tarik. Tekan. And then tekan dia kat sini. Ini bersama juga. Masukkan dia kat sini. Tarik dia. And then ketatkan. Okay. Nak boleh nampak kan kat situ. Dah ketat dekat sini. Ini pula adalah untuk dia punya canopy. Okey, tadi kita punya canopy warna merah. Okey, canopy warna merah. Okey. Ni canopy dia. And then dia ni dia punya cover. This one cover dia. And then this one is canopy dia. So kalau nak masukkan canopy dia, kita ambil yang this. Kan dulu lah yang kecil punya. Dia ada lubang tau dekat belakang ni. Bahagian belakang ni dia ada lubang. So korang masukkan dekat lubang area sini. Okay. Okay, dia akan jadi macam ni. Lagi satu ni untuk yang besar ni, bahagian depan ni. So dia ada lubang kat tepi ni. Tepi ni, ni ada lubang. So korang masukkan dia. Masukkan dia. Nampak? Kemudian dia akan jadi macam ni. Okay.
macam ni. Letak yang first belakang ni, gantungkan dekat sini. Dia ada tepi ni. Masukkan kat dalam ni, cucuk kat dalam ni. Ni ada dalam bahagian kecilnya. So, korang masukkan kat sini dulu. Ini sama. Lubang kat tepi ni. So, korang masukkan je nanti lubang ni. Kat tepi ni. Ini untuk yang kat tepi ni. Korang masukkan. Okay. So, dia tepi ni. Ayo. Yang dia kat tepi ni ada lekat dia. Lekatkan saja. Ini ada tempat dekat dia. Dekatkan saja yang bulat ni kat sini. Belakang ni korang dah rekatkan. So, ini adalah hasil untuk canopy ni sajalah. Lepas dah buat yang ni, masukkan ni semua. Okay, kita try yang ni pula. Yang ni of course senang saja. Buka yang ni, buka ni semua. Dia ada tempat yang ni, yang tu lock dia. And then bestnya harness dia ni, tali pinggang dia ni actually boleh adjust tau. Boleh adjust. So sangat best lah. Yang sangat senang. Okay, masukkan dekat mana-mana korang nak masukkan. Stage berapa. Kalau saya, saya masukkan kat stage tengah lah. Masukkan. Lawa tau. Cantik kan warna merah ni. Ada salam merah. Kemudian masukkan yang ni dekat bahagian sini. Masukkan ni dekat bahagian sini. Okay. Lepas tu yang ni cantumkan balik. Okay. Yang ni bawah ni masukkan dekat sini. Okay, yang bawah ni pula gantungkan dekat belakang dia macam ada tempat cakuk. Ada, memang ada tempat cakuk. So korang cakukkan je kat situ. Ni. Awak kan, so benda ni boleh adjust, tali pinggan ni boleh adjust. So kalau korang pasangkan tali pinggan ni untuk anak korang. Ni dah pasang. Korang boleh adjust dia. Ni nak ketat ke, nak longgar sikit ke, macam mana. Okay, ni adalah hasil dia bila dah pasang tag tu. Okay, dia ada macam-macam color. Ni adalah color warna merah. Ni adalah color warna green khaki. And then ada lagi satu color black. Color black tu pun lawa juga. Color black tu lawa. Saya suka tengok sebab dia warna kegemaran saya. Okay, okay, dan kalau korang beli stroller ni, kita sediakan macam biasa rain cover. Of course rain cover. And then ada dia punya bag travel. This one is bag travel dia. Babies and yo-yo. Lepas tu of course kita ada juga sediakan cara nak pasang yo-yo ni ke apa ke. Ini adalah buku panduan yo-yo. Buku dia yo-yo guide mystery. Cara nak tutup dia pula sangat senang. Sangat senang. Okey. Kat tepi ni kan ada tempat klip putih, betul tak? Tepi ni ada tempat klip putih. So korang tekan ni, turunkan ni ke bawah.
turunkan dia ke bawah. Lepas tu bawah ni ada klip merah. Klip merah ni korang just tarik je dia. Macam tu. Dan teruskan dia macam ni. Senang bawa pergi travel. And then dia ringan sangat. Saya suka sebab dia ringan. Lepas tu lagi satu. Stroller yoyo ni dia boleh daripada 6 month above. Yang this one adalah untuk 6 month above sampai 5 tahun lebih lah. Okay, dia ada juga, boleh juga untuk guna untuk newborn. Tapi dia ada dia punya carrier. Korang boleh gunakan juga apa ni, carrier mesikosi. Mesikosi yang boleh pakai kat mini tu. Okay, boleh gunakan dekat stroller ni juga. Okay, and then korang boleh, actually dia ada adapter dia sendiri. Adapter dia tu kalau beli harga dia lain, asing. So yang tu untuk from newborn lah. So kalau korang nak 6 month above, yang macam anak-anak korang yang dah boleh duduk 6 month above, yang jenis yang nak bawa pergi travel ke apa, stroller ni sangat sesuai. And then dia sangat-sangat ringan, tak berat pun, serious. And then dia cabin size, of course, boleh bawa pergi travel. Dengan ada dia tag dia ni, senang. And then boleh carry je macam ni. Dia ada macam-macam warna. And lagi satu, cara nak buka dia pun senang, tak susah langsung. Boleh dengan menggunakan hanya satu setangah saja. Okay, ni adalah tempat lock dia actually. Okay, ni adalah tempat buka dia. Tolak saja. Then korang pegang benda ni. Easy. Dengan satu tangan, dengan satu tangan saja korang boleh buka benda ni. And then dia punya tayar, kalau korang nak pusing ke apa ke, dia tak sekat-sekat, sangat-sangat-sangat senang untuk kita alih-alih nak ke belakang ke apa ke. See, boleh pusing-pusing. Okay, harga untuk stroller yoyo ni, actually harga dia adalah, harga asal dia adalah RM2,549 sebab dia one set kan. So kita ada promotion untuk harga ni, promotion kalau beli walk in kita ada harga sebanyak RM2,399. Kita buat walk in punya apa ni, kita ada buat promotion punya harga lah. So kalau siapa yang berminat dengan stroller yang macam ni, boleh je hubungi kita orang dekat talian 017-300-9362 ataupun korang boleh tengok page kita orang dekat FB dengan kita orang punya Instagram. Kita orang juga ada Instagram halomama.com. Page kita orang ada halomama.com juga. Sangat-sangat lawa tau. Merah dia merah, orang kata merah cili kan. Merah cili. Memang lawa lah. Memang style sebab gabung hitam dengan merah memang sangat-sangat lawa. And then dia punya tempat handle ni, tempat pegang ni sangat soft and lembut. Okay, kalau korang beli stroller yoyo ni, of course dia akan sediakan pack. Pack tu ni lah, ada pack eh. Macam tadi saya keluarkan warna merah, and then yang ni adalah warna kaki hijau. Sangat-sangat lawa. And then sesuai juga, siapa yang suka pergi travel memang sesuai jenis stroller yang macam ni lah. Tayar dia pun senang duduk singka. And then dekat belakang ni adalah tempat lock dia. See? Ni adalah lock dia. Then this one adalah unlock dia. Sangat soft, ringan. Korang bawa pun tak berat. Memang tak berat, dalam 5-6 kilo macam tu. Ini boleh duduk sampai daripada 6 month above lah, sampai 5 tahun lebih. Memang sesuai untuk anak-anak korang yang dah besar, yang korang nak bawa pergi travel, tak tahu macam mana, takut dia orang hilang ke, dia orang lari-lari, bolehlah bawa beli stroller yang macam ni. Sangat lawa kan? Okay, actually dah ada banyak colour tapi beberapa colour dah habis. So colour je a bit macam limited juga. So yang ni adalah colour-colour yang kita orang boleh katakan lawa. Okay? Nah, colour ni sangat-sangat lawa. Okay, jangan apa tunggu lagi. Kalau siapa yang suka kasut ni, datang ke kedai kami untuk tengok lebih lanjut lagi macam mana cara buka dia, macam mana cara pasang dia. Cara pasang dia actually tak adalah susah mana, tapi kalau nak tahu macam mana, boleh datang ke kedai kami halomama.com yang berada di hadapan Tesco Cheng, sebelah Domino.
tak pun boleh pergi yang berdekatan dengan korang, yang dekat air keruh tu, area Hotel King. Atas tu dah, bawah dia klinik. Kat situ pun korang boleh pergi juga untuk tengok ataupun tengok cara-cara macam mana nak pasang dia semua. Memang senang sebenarnya. Kalau at first korang nampak macam susah, tapi sebenarnya cara pasang dia sangat-sangat senang. Lepas tu bila korang dah pasang, korang nampak macam okay, stroller ni memang lawa. Memang lawa. And then sesuai sangat untuk siapa yang suka pergi travel. Okay, untuk harga promotion yang kita bagi RM2,399, harga asal dia adalah RM2,549. Itu tak ada less lagi sebab stroller ni memang stroller barulah. And then kalau korang boleh nampak dekat belakang ni, tempat nak simpan barang ke apa ke, dia banyak jugalah dia punya dia punya advantage kan. So macam kalau korang nak simpan barang korang, boleh je letak kat sini, handphone ke, personal barang ke. And then dekat bawah boleh, kalau korang boleh tengok kat bawah ni, basket dia, shopping basket dia sangat-sangat besar, sangat besar. And then luas, korang boleh letak bag korang ke, bag anak korang ke, jaket ke apa ke, baju boleh letak kat sini. Sebab dia punya shopping basket nampak je macam ni, tapi actually boleh letak macam-macam barang. Dia macam compact. Ha. Sangat-sangat besar. Okay. Okay, untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai barang-barang baby yang kita orang tunjukkan ni, boleh hubungi kami di talian 017-303-6362 ataupun boleh komen dekat kita orang punya page Facebook. Lepas tu korang boleh komen dekat Insta kita orang juga, boleh PM untuk tanya harga ataupun berkenaan dengan barang-barang baby yang korang tengok dekat page kita orang. Memang banyak lagi. Kalau korang rasa macam korang lebih suka walk-in, korang walk-in datang ke kedai kita orang yang berhampiran dengan korang. So boleh tengok macam-macam lagi barang baby. Untuk mana-mana yang ibu-ibu yang baru first baby tu, bolehlah datang ke kedai kita orang. Macam-macam lagi barang-barang baby yang kita orang jual. Untuk pertanyaan lebih lanjut, korang boleh WhatsApp juga. Okay, kita orang memang akan balas reply WhatsApp tu, jangan risau. Untuk barang-barang baby, korang boleh tanya juga dekat komen ataupun PM. WhatsApp pun boleh. Call pun boleh dekat talian yang saya cakap tadi, 017-300-6362. Okay, itu saja daripada saya, Ika, daripada halumama.com. Jumpa lagi. Bye-bye.